Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Unggahan terbaru Amanda Manopo usai menolak Arya Saloka buat geger fans setianya. Arya Saloka sempat ditolak Amanda Manopo saat disebut-sebut akan kembali ke Ikatan Cinta. Bukannya tenang saat Arya Saloka batal kembali ke Ikatan Cinta, Amanda Manopo justru diketahui kini sedang down. Hal tersebut diasumsi warganet dalam unggahan terbaru Amanda Manopo pada Instagram pribadinya. Dalam unggahan terbarunya itu, Amanda Manopo mengunggah sebuah kalimat menyerah dalam bahasa Inggris. Menyerah aman bagiku untuk melepaskan kesedihan dan rasa sakit. Kupelihara diriku yang indah selama ini. Aku dicintai dan aku terima. Kekuatan batin dan kedamaian mengisi keberadaanku. Fans setia Amanda Manopo mengartikan bahwa kini sang idola sedang berada dalam fase down. Ada beberapa yang mengira bahwa Amanda Manopo down usai menyesali penolakan yang dirinya lakukan terhadap Arya Saloka. Amanda Manopo disebut menyesal usai terlibat peran dingin dengan mantan lawan main aktingnya Arya Saloka. Amanda Manopo memang sempat menolak hadirnya Arya Saloka kembali ke Ikatan Cinta. Disebut-sebut hal itu Amanda Manopo lakukan sebagai bentuk kekecewaan dirinya terhadap Arya Saloka. Amanda Manopo kecewa dengan keputusan Arya Saloka yang tiba-tiba hengkang dari kata cinta beberapa waktu yang lalu. Arya Saloka dinilai sangat egois dan tidak memikirkan pengorbanan yang dilakukan rekan-rekan Ikatan Cinta lainnya. Karena itu Amanda Manopo nampak sangat enggan untuk kembali ke Ikatan Cinta. Bahkan Amanda Manopo menyebutkan dirinya akan hengkang dari Ikatan Cinta jika peran Aldebaran akan dikembalikan. Amanda Manopo juga menyebutkan dirinya tidak ingin bekerja sama lagi dengan Arya Saloka dalam urusan apapun. Hal itu diungkapkan Amanda sendiri melalui unggahan di Instagram story beberapa waktu yang lalu. Meskipun peran dingin keduanya tak terlihat secara gamblang, namun fans Ikatan Cinta nampak memahami kondisi keduanya. Fans setia Ikatan Cinta juga menghargai apapun keputusan terbaik Arya ataupun Amanda Manopo. Kalau biasanya Putriani yang dihujat netizen, kali ini gantian suaminya yang dihujat habis-habisan oleh fans Amanda Manopo. Arya Saloka dinilai telah membuat Amanda Manopo sedih karena keluar dari Ikatan Cinta. Bentuk kekesalan fan karena beberapa kali Amanda Manopo terlihat sedih dan sering membagikannya ke sosial media. Berawal dari postingan Instagram @amandamanopo_update, Amanda Manopo terlihat cantik mengenakan baju berwarna coklat kemudian diberi pertanyaan seorang pria. Overthinking menurut Londa. Kata pria tersebut, kamu jawab Amanda Manopo, kenapa dia overthinking? Ucap kembali si pria. Karena dia selalu membuat aku menjadi overthinking, jelas Amanda Manopo dengan senyuman khas. Efek dari overthinking buat kamu, kata si pria tersebut. Komentar kasar pun muncul dengan mencaci maki Arya Saloka, menyalahkan karena dirinya Amanda Manopo sedih. Akun Zahra @AryaSaloka lihat no si Arya, lihat mata Manda, dia sedih, dia kecewa sama kelakuanmu. Lo nyakitin anak yatim piatu, kena karma kamu. Kamu buat Manda sedih, kamu PHP-in dia, dasar laki-laki tidak bertanggung jawab, kata netizen. Bahkan Bella Gracieva yang muncul yang masih diduga sebagai sosok pemeran baru juga kena hujatan netizen. Pada video unggahan Instagram MNCP Movie, terdapat cuplikan adegan Arya Saloka sedang membuat video rekaman momen yang menyoroti Bella Gracieva. Tutur kata Arya Saloka pada adegan tersebut menggambarkan ia sedang memerankan sosok Aldebaran. Pun Bella Gracieva bertutur kata seolah ia memerankan sosok Andin. Kemungkinan semakin kuat dengan caption yang dibubuhkan dalam video tersebut oleh Instagram MNCP Move. Unggahan MNCP Move dengan caption ini, siapa ya? Apa tidak kasihan sama Andin nungguin di rumah? Mengapa Ikatan Cinta? Bukan hanya itu saja, bahkan di acara HUT RCTI ke-33 Amanda Manopo mendaulat satu frame dengan Arya Saloka. Hubungan Amanda Manopo dan Arya Saloka dari awal memang sudah menjadi konsumsi publik. Semua gerak-gerik keduanya pasti menjadi sorotan netizen. Tak sedikit warganet yang ikut baper melihat kemesraan keduanya. Romansa antara Amanda dan Arya Saloka rupanya menjadi pertanyaan publik. Akankah hubungannya keduanya akan berlanjut ke Ikatan Cinta season kedua?
tahap selanjutnya, yakni kegiatan cinta season kedua atau hanya sebatas untuk menaikkan popularitas saja. Dan kemungkinan tidak ada season kedua. Oleh sebab itu, pihak Ikatan Cinta akhirnya buka suara. Kalau untuk masalah keseriusan dalam season kedua itu, aku belum tahu jujur. Karena kan Amanda juga masih banyak pekerjaan. Untuk serius atau tidak dalam Ikatan Cinta season kedua, kan tergantung Amanda dan Arya Salokanya. Ucap pihak Ikatan Cinta. Tak lupa, tim Ikatan Cinta mengakui kalau keduanya memang terlihat cocok. Bagaimanapun, ia akan selalu mendoakan yang terbaik untuk hubungan keduanya dalam season kedua nanti. Kalau untuk Amanda Manopo dan Arya Saloka, aku kerap berharap semoga semuanya lancar. Sama-sama menghasilkan karya yang positif, sama-sama bisa menyelesaikan masalah masing-masing lah. Tutur pihak Ikatan Cinta. Namun di sisi lain, Arya Saloka memang sudah akrab dengan keluarga Amanda Manopo. Dan mungkin saja sudah mengantongi restu dari orang tua Amanda pada season kedua nanti. Kami sifatnya sekeluarga, kalau baik menurut Arya, baik buat Arya tentu pantas kita musyawarahkan semuanya. Ujar Dedi Amanda Manopo. Karena sebelumnya Dedi Ramon Gauna Lugue sempat khawatir dengan Amanda Manopo yang sempat dituding sebagai pelakor. Hubungan Amanda Manopo dan Arya Saloka memang sempat menghebohkan publik dalam Ikatan Cinta. Seperti yang kita ketahui, sebelum Arya Saloka berperan dalam sinetron Ikatan Cinta dengan Amanda Manopo, Arya Saloka sudah mempunyai istri, yaitu Putriani. Dari hal tersebut, tidak sedikit netizen, khususnya fan Putriani, yang menyebut dan menuduh bahwa Amanda adalah perusak hubungan antara Arya dan Putriani. Walaupun rumor tersebut tidak benar adanya, karena Amanda Manopo dan Arya Saloka bekerja secara profesional. Meski begitu, Amanda Manopo mengaku bahwa ia sama sekali tidak terganggu dengan tudingan atau tuduhan tersebut, karena dirinya hanya sebatas rekan kerja saja dengan Arya Saloka. Pengakuan tersebut diakui Amanda Manopo saat melakukan live wawancara dengan salah seorang fan Ikatan Cinta.